angker. Bekas kos-kosan mahasiswa yang sudah dibiarkan kosong, tak terawat. Menyisakan barang-barang yang sudah lapuk, tak bernilai di lokasi uji nyali. Kos-kosan terbengkalai ini, konon, menyimpan mustika gaib serta istana tak kasat mata yang dihuni oleh berbagai sosok makhluk gaib. Semakin menambah kuat kisah mistis yang akan kita uji kebenarannya malam ini. Sanggupkah kami melawan rasa takut dan melewati uji nyali kali ini? Kami hadirkan langsung untuk Anda. Saya Oktora dan kameramen saya Ahyar. Inilah Pasmofobia Indonesia. Baik, Oktora, apakah Anda siap mengikuti uji nyali malam ini? Ya, saya siap. Suara beatbox menandakan bahwa uji nyali telah dimulai. Silahkan beruji nyali. Baik, terima kasih Pak. Ya, saya Oktora, saya numpang tenar aja di YouTube-nya Ahyar ya. Di sini gelap banget. Astagfirullahaladzim, lilinnya mati banget. Ya Allah, ya Allah. Oh my God, oh my God, oh my God. Tenang, tenang. Semoga saya bisa bertahan untuk 2 jam kali ini ya. Assalamualaikum. Permisi. Gak ada niat jelek saya ya. Saya cuman ingin diam di sini selama kurang lebih 2 jam aja. Mohon kerjasamanya di sini ya. Dan saya kayak mendengar ada suara orang jalan-jalan dari arah tangga juga. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya tidak niat mengganggu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahumma barik lana fima rajaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ngecek yang tadi ya. Karena di sini kayak ada suara jalan kaki gitu, jadi saya penasaran, tapi mending saya ke dapur dulu karena aduh, gelap banget di atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mentang-mentang kos-kosan wanita di sini kayak bersih banget gitu ya, padahal udah ditinggalin lama. Oke, di sini juga ada pemilik ibu kosnya di sini. Ada foto-foto keluarga ibu kosnya dan juga yang udah pernah ngekos di sini juga ikutan foto bareng. Allahu Akbar, lilinnya mati lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. 2 kali ya guys ya, di sini lilinnya udah mati. Semoga ini pertandanya bukan pertanda buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Tapi saya agak kesel juga, kenapa lilinnya saya dimatiin terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Buat penunggu yang ada di sini, saya minta kerjasamanya ya. Dan saya harap untuk kalian semua untuk tunjukkan eksistensi kalian. Tunjukkan bahwa kalian ada di alam sini. Saya tidak takut. Saya mau ngecek ke daerah atas karena saya tadi penasaran banget, gelap ya. Ini adalah kosan yang pertama, ada 2 kamar gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my God. Balik lagi dulu ya guys ya, karena tadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pintunya kebuka guys. Perasaan tadi waktu saya kesini tadi tutup ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk penghuni yang ada di sini, gue bukan ingin ganggu kalian ya, tapi di sini gue, aduh anjing, dada gue sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak ada barang-barang yang dilemparin juga di sini, kayak ada sepatu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, anjing, lampunya hilang. Astagfirullahaladzim, ada ibu-ibu, guys. Ada Oktora, ibu-ibu, guys. Oktora, kenapa? Coba jelaskan, Oktora. Halo, Oktora. Oktora, astagfirullahaladzim, dia kesurupan, guys. Aing mau. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, moto-moto aing. Baik, Oktora. Sepertinya Anda gagal melewati uji nyali malam ini. Mohon maaf, Oktora. Apakah Anda ingin melanjutkan uji nyali malam ini atau Anda ingin menyerah saja? Saya lebih memilih untuk menyerah. Saya sudah tidak sanggup lagi.
Baik, sepertinya Anda memilih untuk menyerah. Bisakah Anda mengantar saya ke dalam untuk menetralisir seluruh rumah dari aura negatif? Baik, saya akan antarkan itu. Oke, saya dan Oktora akan membuktikan kepada pemirsa gangguan-gangguan apa sih yang Tora alami selama uji nyali. Ayo Tor, masuk Tor. Ya, saya di kanan, Pak. Oh iya, iya lupa. Nah, siap. Ini kita nyalin dulu Tor lampunya Tor, biar Tora kelihatan putih. Nah, gini Tor, cara nyalain lilin Tor. Nih, ini simpen. Nah, ini yang gedenya dulu. Nah, ini ambil yang gedenya Tor. Ada korek, Pak, ribet sekali, Pak. Itu lagi ngapain, Tor? Saya penasaran ini barang apa ya? Saya coba main dulu sebentar itu, ya, Pak. Itu dari kelihatan dari bentuknya panjang putih dia sih, Tor. Lihat pasar lihat, Pak. Lihat, Pak. Astagfirullahaladzim, nah, itu. Kecengklak gitu. Tuh, lihat berdiri, Pak. Keren kan? Iya, astagfirullahaladzim. Lihat ada yang nulis. Itu kayaknya si yang ini ya, Pak, yang oh, si Mumun. Iya, Pak. Nulis aku foto ini, Tor, dari tadi, Tor. Coba, Tor, sekali lagi. Lihat bacaannya. Bapak jelek sekali katanya, Pak. Astaga. Nah, ini tuh apa sih Tor? Lupa Tor, pokoknya yang hijau-hijau lah. Kalau kamu ngelewat pasti langsung terang kan? Coba saya lewat ya. Oh ya. Oh iya Pak. Aduh padahal ya. Tadi kenapa Bapak ngasih ke saya Pak? Iya lupa Tor. Aduh. Nih, coba Tor, nih. Bener okay. Bener. Coba kita matiin dulu Tor, biar lebih menyeramkan gitu Tor. Oh, kita mau nyalain lilin lagi ya? Nyalain lilin dulu. Aduh, Pak, mau dilempar sih Pak. Kebuang, ada yang nyenggol tadi Tor. Ah, nih, si nih. Bapak ini suka nyalain dulu. Nah, coba yang ininya belum dinyalain Tor. Suasananya udah uji nyali banget ya Pak ya? Iya, kan kita beruji nyali Tor ini Tor. Oh iya, salah Pak. Maafin saya. Nah, ya, lilin udah siap Tor, silahkan Tor ngepet. Waduh, jangan dong Pak. Jangan saya Pak, saya tadi takut Pak, jangankan ngepet Pak, aduh. Kok mati lagi sih Pak, Pak, mati lagi kok Pak. Mati lagi Tor, nyalain dulu, nyalain ya, dulu. Ya ampun, mau sendiri, mau berdua, tetap aja dimatiin. Jaya kali Pak ini. Jaya kali ini si Mumun Tor. Mana? Aduh Tor, mati lagi Tor, aku nyalain dulu ya Tor ya. Boleh, nah, boleh, satu boleh. Lagi, satu lagi, satu lagi. Tapi saya mau nyalain. Goblok! Kabur, kabur, kabur. Tor. Pak, tolong Pak, ingin kawin atau anjing. Masuk. Pak. Ada bapak-bapak teman-teman. Assalamualaikum Pak. Pak. Udah dicoba. Ini orang bukan ya. Anjing goblok. Anjing di samping anjing.